Okay, nampak tak? Sharp gila, okay? Even kalau macam I sekarang tengah pandang daripada depan pun nampak sharp sangat-sangat dia punya gambar tu. And sound dia pun superb, okay? Superb. Okay, for this video, I akan bawa you all semua unboxing satu experience yang baru yang mana kita boleh jadikan rumah kita sekarang cinema. Zaman-zaman COVID ni kan, I rasa macam I dengan my mum pun, kita orang dah lebih daripada 2 tahun, lebih 3 tahun dah tak pernah pergi cinema tengok apa-apa cerita. So lepas ni kan tak perlu lagi fikir-fikir macam nak keluar tengok wayang ke apa. Sebab apa? Kita dah boleh ada experience yang sama macam kita keluar tengok wayang pakai satu projector je. Bayangkan satu family kat rumah boleh tengok wayang sesama. So, tak nak tunggu-tunggu lagi, jomlah kita unboxing dulu. Tapi sebelum tu, make sure pergi bawah, subscribe channel dulu, okay? I rasa sebenarnya ramai yang tahu pasal projector Lumos ni. Kalau tak silap, idea ada 3 jenis. Yang satu tu Lumos Ray. Yang satu lagi tu Lumos Auro. Yang I nak unboxing dengan you all hari ni, Lumos Tandem Home Cinema Mini Portable Projector. And beza antara 3 projector ni, dia adalah kelebihan dia sendiri. Paling best yang this one lah. Sebab apa? Dia ni nama pun Nano kan. Nano ni maksudnya kecil. Senang nak bawa pergi mana-mana. Bawa pergi camping ke, nak bawa pergi bercuti ke, senang. So tak nak tunggu-tunggu lagi, jomlah kita unboxing. So jomlah kita tengok macam mana rupa projector tu. Okay, wah. Bila kita buka tu, kita terus nampak kat sini tulis Lumos Nano Portable Projector. And I suka gila nampak macam apa, power bank je kan. And jomlah kita keluarkan dia. I suka dengan dia punya packaging. Packaging ni memang cantik. Very simple lah. Dia tak ada tulis apa-apa pun kecuali dia tulis Lumos kat sini. And jomlah kita buka plastik dia. Kita buka. Okay, bila kita buka ada kat sini rupanya, kalau sesiapa yang beli Lumos ni boleh buat review tau. And yang bestnya sebab apa, kalau sesiapa terpilih boleh menang cash RM180 ataupun untuk orang Singapore boleh dapat SGD 55. Menarik ni. So make sure kalau siapa beli, masuk tau yang apa benda ni. Dia ada kasih lah dia punya apa, kertas macam mana cara untuk pakai nanti, macam mana nak install apa-apa semua kat sini. And king of the day hari ni, tada, cantik gila, okay. Ini kecil, I macam tak sangka benda kecil macam ni boleh jadi projector yang bagus sangat-sangat. Dia ada tulis Lumos kat sini. Jomlah kita buka dulu. Okay, cantik sangat-sangat kan. I tengok kan dia punya design ni nampak macam smart gila. And dia macam tak rasa berat langsung. Kalau tak silap I, dia punya berat ni lebih kurang dalam 400 gram je. Nak beli beras lagi berat, okay. And I suka dengan dia punya apa design, nampak very simple. Kat belah sini kan dia ada untuk kita kalau nak sharp kan kita punya apa gambar tu. Belah sini pula dia ada untuk earphone dengan dia punya on off. And dia kat belakang dia ni ada HDMI, ada DC, ada juga IR. I rasa IR ni kan dia untuk remote. And dia ada juga USB. Bagus sebab apa, dia ada HDMI ni, so kita boleh connectkan dia dengan apa, Google TV ke ataupun laptop ke. And dia sangat-sangat simple. Kalau tak silap I, bawah ni dia untuk dia punya tempat stand. Ni dia punya speaker. Speaker dia kecil tapi I tengok hari tu ada siapa review, bunyi suara dia macam clear gila. So jom kita tengok apa lagi ada dalam ni. Yang ni dia punya tempat charger dia. Oh, satu benda I lupa nak bagi tahu, Lumos ni dia ada built-in battery tau. So tak perlu lagi macam kita bila nak buka projector tu kan, kena sambungkan wire-wire ni, tak perlu. Dia boleh pakai 2 jam tanpa wire tu. So after dah habis battery tu nanti, kita boleh charge ya pakai dia punya ni. Satu lagi ni, dia dah bagi dia punya stand. Stand dia comel gila, okay. Stand dia nanti kita akan masukkan kat bawah ni. Boleh install macam ni je, senang. Ni sesiapa pun boleh install. Budak-budak pun boleh install kan. And dia ada kasih satu HDMI, satu lagi ni remote. Satu lagi kelebihan Lumos Nano ni sebab apa tau? Dia punya atas ni. Sebab kita boleh control everything pakai dia punya pad controller kat atas ni. Kalau nak tegakkan ke, nak besarkan apa, dia punya sound ke, semua boleh pakai pada atas ni. Selain daripada pakai dia punya remote ni. So senang, tak ada masalah. Dua-dua pun boleh pakai. So, I pun tak sabar sangat ni. Jomlah kita try tengok macam mana dia punya apa gambar tu. So, sekali cara untuk kita onkan dia, kita kena apa tekan kat sini. So, boleh nampak kan dia dah on. Okay, so kita akan tunggulah dia akan apa set up. Dia akan on. Okay, nampak tak? Jelas gila kan? So, ini setting dia masa buka lampu tau. Boleh tengok dalam bilik ni. Dalam bilik ni kan memang tengah buka, memang on lampu.
segala-gala lampu, even lampu untuk buat video pun buka. Tapi dah nampak terang macam ni weh. Kita nak tengok kalau tutup lampu macam mana. Ha, nampak tak? Dia punya jelas tu. Tak boleh cakap lah macam mana. And kita akan cuba untuk gerakkan dia pakai touchscreen kat sini. Okay, dia ada left, right. Macam ni kan? So kita boleh pilih lah. Contohlah kita ambil yang YouTube ni. So kita akan connect. Okay, sebab bilik ni tak apa besar sangat, I ambil ni tak apa jauh tau sebenarnya. So yang next ni kita akan pakai remote lah. Remote ni kan, kita first kali kita akan try masuk YouTube. Okay, nampak tak? Gambar ni cantik gila. Macam sharp sangat-sangat. Oh, ada pula Nora Danish kat sini. Okay, nampak tak? Sharp gila, okay? Even kalau macam I sekarang tengah pandang depan-depan pun nampak sharp sangat-sangat dia punya gambar tu. And sound dia pun superb, okay? Superb. Okay, kita akan kuatkan sound dia. So, kita boleh kawal sama ada melalui yang apa touchscreen tadi ataupun pakai remote pun okay. Cantik gila. Okay, I akan try buka lampu. Kita tengok kalau buka lampu, jelas tak? Still nampak tapi tak adalah secantik apa biasa tadi tu kan. Biasalah sebab apa dalam apa-apa projector pun dia mesti kena pakai dalam gelap. Kalau dalam terang dia macam kurang sikit lah dia punya cantik tu. Tapi still okay, nampak macam ni. Wow, cantik gila. Memang takkan menyesal lah kalau sesiapa beli. Yang ni sebenarnya dia dekat, so dia kecil. Kalau sesiapa nak besar lagi, jauhkan lagi apa projector ni. And satu lagi yang the best pasal projector ni yang I nak tunjuk, yang dia boleh apa auto. Contoh dinding kita sengit kan, kita sengitkanlah sikit benda ni. Okay, nampak dia sengit macam ni kan, dia akan auto je betul. So I rasa macam kagum gila. Okay, kita tengok sekali lagi. Okay, letak balik. Ha, nampak. So I kagum gila lah. Benda tu yang paling-paling I macam selut. Sebab apa, kita tak perlu macam susah-susah. And everything kita boleh kawal melalui ini je. Contoh kalau ada sesiapa ada soundbar ke apa, bolehlah install sekali masuk. Masuk dia ada HDMI semua everything kan, boleh masuk. And ada juga application ni. Ada macam-macam lah. IPK installer, ada calculator pun ada. Apa Chrome, Netflix. So kalau kita nak install apa-apa kan apps, boleh just terus install dalam ni. And selain tu dia ada eShare ni, dia ada AirPlay ni. Jom kita try AirPlay ni. Screen mirroring, pilih yang Lumos ni. And nampak, dia terus dia akan connect. Okay, contohlah kita buka YouTube kat sini. Nampak kan YouTube, kita tengok yang ni lah. Tengok siapa ni. Siti Nohaliza. Dengar tak? Contohlah kita tengok video yang ni kan. Nampak tak? Ini semua daripada handphone tau tadi. Lupa pula tadi nak on suara kat sini. Ni budak-budak sekolah kan. And kalau kita nak keluar, just tarik balik yang ni tadi. And kita tekan yang untuk screen ni, stop. So settle. So bagi I kan benda ni macam senang, simple, tak ada susah-susah. Dia very direct. Katakanlah kalau macam orang perempuan nak buat pun tak ada masalah. Kadang-kadang orang perempuan ni kita macam, alamak apa ni kan, pusing-pusing sangat. Ini tak ada masalah. I yang apa, tak berapa pandai IT ni pun, senang je nak tengok benda ni. Okay, untuk harga Lumos projector ni pula, dia sebenarnya start daripada harga $599. Tapi untuk Nano ni, dia ada dua harga tau. Satu tu harga yang mana dia ni kosong. Maknanya dia boleh untuk projector, tapi dia tak ada apa dalam tu. Dia tak install YouTube, dia tak install apa Netflix semua tu. Harga dia $1,499. Tapi anda kata kalau kita nak siap yang dah siap built-in dalam dia kan, dah siap dia punya Netflix, dah siap dia punya apa YouTube, yang mana yang dah siap segala-galanya dalam ni, dia kena tambah lebih kurang kalau tak silap I dalam RM179 lagi. So total dia lebih kurang dalam RM1,678. Tapi kalau dengan harga dia tu kecil macam ni, berbaloi sangat. Selain tu untuk speaker dia ni, dia pakai Dolby Audio. So that's why kenapa suara dia jelas. Untuk screen mirror pula tak ada masalah. Kalau you pakai Apple ke ataupun Android, dia boleh support. Selain tu lah, projector macam ni dia sesuai tau untuk kalau kita nak pakai dalam bilik. Especially untuk rumah lah, that's why kenapa dia panggil home projector. Setiap rumah kita ni kan berbeza-beza. Ada yang jenis apa, hall panjang, ada yang jenis hall pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kecil macam ni senang, kita nak suluh depan. Kalau katakanlah rumah tu macam rendah sangat, boleh je suluh apa kat ceiling pun tak ada masalah, dia akan boleh tengok. I tak tahu nak cerita apa lagi yang bagus pasal dia ni. Sebab apa, itu pun I rasa dah cukup bagus untuk you all setiap rumah dapatkan benda ni. So yes, for me, overall,
Setakat I dah pakai ni kan, I yang kaki memang suka tengok wayang ni, I sangat puas hati dengan apa Lumos projector ni. Sebab pertama, I suka sangat dengan dia punya apa, gambar tu cantik, sangat-sangat sharp. Kedua, I suka gila dengan dia punya sound tu. Kalau sesiapa yang lebih suka macam ada sound yang kuat tu, pakailah soundbar kan. Overall, I sangat-sangat puas hati and I sangat recommend kalau sesiapa yang suka tengok movie kat rumah ke apa kan, you all dapatkan Lumos projector ni. Confirm lah, memang puas hati gila. So, I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Bye.